Jangan puas cuma jadi penonton, bro. Lo adalah tokoh utama dalam hidup lo. Lo adalah protagonis dalam sebuah perjuangan panjang sampai nanti ajal menjemput. Jangan mau diperdaya, cuma duduk di pinggir lapangan menghabiskan waktu jadi penonton. Udah cukup lo jadi saksi kesuksesan tokoh-tokoh idola lo. Udah cukup lo bertepuk tangan dan kasih semangat untuk perjuangan orang lain. Dan udah cukup lo mendengarkan cerita tentang kerja keras yang berbuah manis. Bro, ini saatnya lo bergerak, bertindak, berjuang, bertarung sebagai tokoh utama dalam kehidupan lo, berkarya untuk memberikan manfaat ke orang-orang penting dalam hidup lo. Bro, sadar gak sih? Selama ini kita diperdaya sama budaya modern, budaya yang masukin rasa takut ketinggalan, takut kelewatan, fear of missing out. Jadinya, kita terpedaya untuk gak mau ketinggalan, buat hal-hal yang gak penting. Berlomba-lomba jadi nomor satu buat hal gak penting. Sampai lupa sama pertarungan suci yang ada di depan mata kita. Kita sibuk mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Takut ketinggalan tren, takut ketinggalan gosip, takut ketinggalan melakukan apa yang banyak orang lakukan. Padahal, ini semua bukan hal penting buat lo, bro. Bukan hal penting buat seorang warrior yang seharusnya sedang sibuk menempa diri. Belajar, bertindaklah, bro. Buang hal yang cuma bikin lo puas jadi penonton. Matikan notifikasi HP lo, kecuali untuk aplikasi yang benar-benar penting. Nggak usah takut ketinggalan berita, nggak perlu jadi yang pertama nonton. Dan jangan sampai lo jadi budak notifikasi. Matikan lonceng di channel ini, bro. Unsubscribe kalau lo rasa perlu. Karena channel ini bukan tentang gue, tapi tentang gimana bikin lo jadi lebih siap, lebih kuat untuk bertarung. Belajar, bertindak, review. Ambil action untuk hidup lo, bro. Jadilah lebih baik, walau cuma 1% sehari. Gua dan channel ini dengan bangga akan jadi saksi dari perjuangan lo. Dan kalau lo perlu tambahan semangat, perlu suntikan motivasi, atau sekedar perlu ruang untuk bercerita, gua gak akan kemana-mana, bro. Gua akan selalu ada di sini untuk menemani lo berjuang. Mungkin suatu saat nanti, kita bisa ketemu, bro. Ngopi bareng sambil berdiskusi. Mengingat dan mengenang perjuangan-perjuangan kita dan bercerita tentang pertarungan-pertarungan besar yang kita alami di masa lalu. Gue yakin lo bisa. So long, my brothers. See you at the top. Semangat.